Ingat, terus saya ulangi. Ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan sebagai peringatan bahasa ini. Jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat. Dan yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu dua hal antum jaga. Sibukkan diri lawannya tuh, supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang saleh, jangan orang-orang buruk. Jangan pernah punya masalah dengan orang lain. Sudahlah, gitu kan. Sangat luar biasa kita bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat. Harusnya kita faham poin-poin seperti ini. Para ulama salaf dulu, mereka itu kalau berbicara ikhwah dan akhwat sekalian, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang berbau nasihat, berzikir, membaca Al-Quran, atau menanyakan kabar orang lain. Berputar di empat hal ini. Gak ada yang lain. Gak pernah gunjing, gak pernah fitnah, gak pernah menghina, gak pernah kata kasar, gak pernah. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'ani walal la'an. Bukan sifatnya orang mukmin itu ta'an, suka mencaci maki orang, menuduh orang, menyalahkan orang lain, menghina dengan kata kasar dan seterusnya. Dan juga la'an, suka ya mendoakan keburukan bagi orang lain. Baik Ustaz, kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia empat tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan? Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu tanpa harta. Berilmu, faham ilmu agama. Tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini gak punya harta. Maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah SWT. Kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemahadilannya berikan. Si yang pertama gak didolimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga, Allah, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu. Gak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa. Cuma gak tahu mana halal, mana haram. Gak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka. Gak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah. Bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa. Ya. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga aja, gak boleh apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, gak dikasih harta. Miskin, ya kan gitu. Dan juga tidak ada, bodoh, gak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolok ukur, bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana sini, banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi gak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk, gak ada ilmunya, bodoh, kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabuk, berzina gonta-ganti pasangan. Lalu dia bilang, coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia. Kita gak lakukan padahal tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi selalu jadi tolok ukur orang yang berprestasi dan baik.
Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah.